Menjelang berlangsungnya upacara Hari Kemerdekaan dan PBAK pada penghujung bulan Agustus, Menwa UIN Jakarta melaksanakan pelatihan paskibra bagi mahasiswa baru yang akan bertugas. Latihan berlangsung mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2018. Pemilihan pasukan paskibra ini melalui beberapa proses, seperti yang dijelaskan oleh Fikri Iswanto, selaku pelatih paskibra. Kalau untuk pemilihan anggota paskibra, kita membuka pendaftaran yang dilihat Instagram, kemudian ada koordinasi juga sama bagian BEMA, mahasiswaan, kayak gitu. Nah, itu baru kita rekrut, baru kita terima untuk technical meeting yang sudah dilaksanakan kemarin. Sekitar 50 mahasiswa baru berpartisipasi dalam latihan paskibra ini. Salah satu peserta, Muhammad Dirja, merasa terhormat karena dapat berpartisipasi sebagai petugas paskibra dalam upacara Hari Kemerdekaan dan PBAK. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali karena jujur posisi ini mungkin terhormat bagi saya karena kalau di sekolah mungkin sudah terbiasa, tapi ini beda suasananya di kampus Universitas Islam Negeri Jakarta kan, jadi sangat bersyukur sekali. Mahasiswa baru yang dipilih sebagai pasukan paskibra diharapkan dapat memberikan performa terbaiknya saat upacara Hari Kemerdekaan dan PBAK nanti. Dari UIN Jakarta, Vela Latania, Adinda Givari melaporkan untuk DNK TV.